Kerja Air Asia Indonesia makin sulit pada semester 1 2020. Pendapatan Air Asia tahun ini anjlok hingga 55%. Sepanjang paruh pertama 2020, kinerja Air Asia babak belur akibat pandemi COVID-19. Pendapatan Air Asia anjlok 55% dibanding tahun 2019 menjadi 1,34 triliun rupiah. Sehingga rugi Air Asia meningkat dibanding tahun 2019 menjadi 1,05 triliun rupiah. Hingga Juni 2020, total aset CMPP mencapai 6,89 triliun rupiah, meningkat 164% dibandingkan total aset 2019 sebesar 2,6 triliun rupiah.